hari ini 29 November 2023, Lisa menghebohkan para penggemarnya setelah pergi untuk menonton pertandingan UEFA Champions League PSG versus Newcastle United FC. Dalam foto-foto di tribun yang dibagikan oleh Getty Images baru-baru ini, Lisa tersaat enjoy menikmati pertandingan tersebut. Hal ini tentunya membuat para penggemar turut senang. Akhirnya, gadis ini dapat menikmati waktu luangnya dengan pergi ke berbagai tempat yang dia inginkan tanpa peduli akan kamera yang mengikutinya. Selain itu juga, penggemar dibuat penasaran bagaimana Lisa yang terakhir kali berada di London setelah sebelumnya menghadiri penyambutan kenegaraan di istana Buckingham bersama grupnya Blackpink beberapa waktu lalu, tiba-tiba telah berada di Paris. Sedangkan tidak ada informasi jadwal penerbangan Lisa maupun OP yang melihatnya di bandara. Hal ini semakin membuat para penggemar yakin bahwa mungkin saja benar jika Lisa pergi mengenakan jet pribadi, atau dia memiliki pintu Doraemon yang bisa membawanya kemanapun. Sementara itu, seorang OP yang juga menonton di hari yang sama dengan Lisa mengungkapkan bahwa Lisa pergi menonton pertandingan tersebut bersama pewaris LVMH Frederic Arnold, serta Anthony Arnold. OP tersebut juga mengungkapkan bahwa kedua pria tersebut duduk di tribun yang sama dengan Lisa. Hal ini sebetulnya memang tidak terlalu mengherankan, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Lisa dan Frederic dikabarkan sedang berkencan. Meskipun ya, belum ada konfirmasi dari keduanya. Selain itu juga, beberapa waktu lalu, Lisa bersama Frederic sedang makan malam di salah satu restoran di Paris setelah pertunjukan Lisa di Crisius Paris beberapa waktu lalu. Jadi, apapun itu, kita sebagai penggemar harus menghargai apapun keputusan Lisa. Selain itu juga, bukan sesuatu yang asing jika Lisa banyak memiliki teman termasuk para pria, sehingga kedekatan itu mungkin saja hanya sebatas teman yang saling akrab satu sama lain. Sementara itu, ikan bibir layar besar untuk kampanye Lisa X Jaelin baru-baru ini terlihatlah terpasang di Pavilion Mall Kuala Lumpur, Malaysia. So, jika kalian lulus Malaysia, itu bisa menjadi rekomendasi spot foto yang bagus. Komen di bawah pendapat kalian ya.